الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala musannifil kitab hadratu syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafaru lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal sifat iradah. Oh, mari kita. Sifat yang ke-9 yaitu sifat ilmu. Wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ilmu. Artinya wajib Allah mengetahui segala sesuatu tidak dengan hati. Wajib diimani bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Allah tahu secara mendetail tentang segala sesuatu, baik sesuatu itu yang menyangkut tentang dirinya sendiri maupun sesuatu yang menyangkut tentang makhluknya. Segalanya diketahui oleh Allah secara terperinci, secara mendetail, secara satu persatu. Seperti Allah mengetahui sifat-sifatnya sendiri yang tidak terbatas, kita hanya bisa mengetahui sifat-sifat Allah yang jumlahnya ada 20, yang wajib 20, yang mustahil dan perkara yang jais. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sifat yang ada pada dirinya sendiri tidak terbatas. Sifat apa yang tidak terbatas pada Allah? Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Segala sifat yang menunjukkan kesempurnaan, maka sifat itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang terperinci itu tentang sifat-sifatnya sendiri diketahui oleh dirinya Allah. Kemudian nama-nama Allah. Nama Allah yang kita ketahui ada 99.
29. Tapi Allah mengetahui nama-namanya sendiri tidak terbatas. Kalau enggak terbatas itu berarti unlimited. Enggak ada nominalnya. Enggak ada hitungannya berapa, ya enggak terbatas mau itu bagaimana. Maka yang tidak terbatas itu diketahui oleh Allah secara terperinci. Ini perkara yang wajib pada dirinya sendiri. Begitu pula Allah tahu tentang perkara yang mustahil pada dirinya. Seperti apa? Seperti kebalikan dari sifat yang 20. Allah tiada, Allah berawal, Allah berakhir, Allah punya persamaan. Itu semua perkara yang mustahil. Maka yang mustahil itu pula diketahui oleh Allah. Allah tahu apa yang mustahil pada dirinya yang tidak terbatas. Mustahil punya anak, mustahil beranakan, mustahil tidur, mustahil, 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 mustahil yang tidak terbatas. Mustahilnya Allah persifatan cacat yang tidak terbatas itu diketahui secara terperinci pula oleh Allah. Jadi yang wajib pada dirinya Allah diketahui, yang mustahil pada dirinya Allah juga diketahui. Kemudian yang jaiz, yang menyangkut dirinya makhluk. Maka segala yang menyangkut dirinya makhluk pun diketahui oleh Allah secara terperinci. Baik tentang makhluk yang menyangkut kehidupan dunia. Seperti apa hidup dunia? Ya, seperti kehidupan di dunia. Nafasnya makhluk, makannya makhluk, jalannya makhluk, rambutnya makhluk. Allah tahu nafas kita secara terperinci. Apa yang Allah ketahui? Nafas pertama kamu to'at, nafas kedua kamu ngerjain ini, nafas ketiga kamu ngerjain ini, nafas keempat kamu maksiat, nafas. Jumlah nafas kamu dari awal lahir sampai mati berapa nafas? Ada hitungannya enggak? Ada hitungannya enggak? Kalau ada hitungannya Allah tahu. Tapi saya enggak tahu, kamu kan goblok. Kita kan artinya enggak tertahu secara terperinci. Yang kita tahu terbatas. Yang Allah tahu secara, maka setiap nafas kita dalam keadaan kita sedang apa, Allah tahu. Oh, nafas kamu yang pertama kamu sedang begini. Kemudian kamu nafas lagi kamu begini. Terus sampai nafas kita yang terakhir, ketika dicabut oleh malaikat, nafas yang terakhir itu kita sedang mengucapkan la ilaha illallah atau tidak mengucapkan la ilaha illallah diketahui oleh Allah. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang akan kita terima, kemana kaki kita akan berjalan, apa yang kita ucapkan dalam mulut kita, kemana kita melangkah, kemana kita berbuat, Allah tahu secara terperinci. Berapa jumlah rambut yang ada pada diri kamu, tahu? Itu rambut itu ditata oleh Allah atau ngacak-ngacak gitu? Kalau kamu lihat pelukis, pelukis bikin rambut, itu enggak melihat? Coba tanya Pak pelukis itu kalau waktu bikin rambut, rambutnya dihitung enggak? Dihitung enggak? Nah, Allah dihitung enggak? Kan? Kalau Allah enggak menghitungnya, berarti ada sesuatu yang terlewat dari Allah. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, itu mustahil. Rambut yang atas berapa? Rambut yang sini berapa? Rambut ini berapa? Rambut sini berapa? Rambut sini berapa? Oh, ini rambutnya berapa? Allah tahu secara. Kenapa? Rambut itu dipasang oleh Allah. Bukan kayak tukang lukis main cret 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 cret. Rambut apa itu?
Allah tahu secara terperinci hitungan rambut yang ada pada kita, hitungan nafas kita, hitungan jalannya kita. Rambut yang ada pada bulu kambing, yang ada pada kulit kambing, yang diketahui Allah secara terperinci. Berapa rambut yang putih, berapa rambut yang hitam, berapa yang coklat, kapan yang putih akan tumbuh, kapan, Allah tahu secara terperinci. Kemudian yang menyangkut dirinya makhluk lagi tentang nasib, akan kawin kapan, akan kawin dengan siapa, akan punya anak berapa. Dukun bayi saya aja kemarin tahu, ini Habib anaknya masih dua lagi. Tahu dari mana? Pencet sama dia. Ini ada dua lagi bijinya, Bu. Biji apa sih? Tahu aja saya bilang. Kalau orang habis ngelahirin, katanya ada di pusernya itu dipotong kan? Itu di puser sampai ke dalam itu ada bijinya. Kan biasanya dicuci sama dia terus diapain? Taruh di apa itu? Kendil. Terus dikubur. Ada yang kasih sedotan, kasih lampu, kasih bedak, kasih. Itu kata dia ini sok tahu kan. Kalau Allah tahu secara terperinci akan punya anak berapa, akan lahirnya kapan, laki-laki atau perempuan, Allah tahu. Saya tanya, nah itu tinggal dua laki atau perempuan? Laki satu, perempuan satu. Sok tahu benar dia. Nasib yang ada pada kita juga diketahui oleh Allah. Makanya kalau ada orang zaman Nabi ada yang namanya mengundi nasib, nah itu diharamkan oleh agama. Kayak apa? Orang Arab itu dulu kalau mau keluar rumah pasti ke Ka'bah dulu. Di Ka'bah itu ada kotak, ada tempat panjang, isinya panah. Itu dibasok. Yang jatuh apa? Kalau yang jatuh pergi, dia pergi. Kalau yang jatuh pulang, ya dia pulang. Biar dibayarin apa, dia nggak pergi. Kenapa? Nggak bagus kalau saya keluar. Nah, yang demikian oleh Nabi diharamkan. Bahwa segala yang menyangkut nasib kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sekarang orang Jawa punya hitungan namanya primbon. Kalau mau keluar rumah jangan hari Sabtu sama hari Selasa, jelek. Keluar hari yang lain. Kalau keluar hari Minggu, keluar rumah kanan dulu. Kalau keluar hari Senin, keluarnya kiri dulu. Kalau keluar hari Rabu ke atas dulu. Susah ke atas, Pak. Ini penting. Ini ada hitungannya bagi dia. Yang demikian oleh orang Arab, oleh Nabi nggak diterima. Siap. Kawin. Namanya siapa? Kamu namanya siapa? Oh ini cocoknya Rebo Pahing. Hari lain Pak, oh nggak bisa, harus hari ini. Wah ini yang bahaya. Eh? Nangsa. Kalau enggak hari itu gimana? Apes. Nah, yang berat lagi kalau sampai pertunangan dibubari gara-gara enggak cocok. Ada orang sampai nangis-nangis, sudah pesen gedung, habis pesen makanan catering, pesen enggak jadi nikah. Kenapa? Gara-gara hanya yang demikian kita serahkan kepada Allah. Allah mengetahui itu secara mendetail siapa jodoh kita. Terus yang saya harus pilih bagaimana? Kalau kamu laki-laki ngelihat itu cewek sudah kawin, mau nyari apa lagi?
mau nyari yang laki-laki juga gitu. Jangan, kalau sudah dapat cewek, sudah kamu kawinin itu cewek. Kok pakai dilihat tanggalnya, pakai. Nah kalau nggak cocok gimana? Kalau nggak cocoknya itu nggak ada titik temu, nggak bisa saling menutupi, ya cari yang lain. Tambah, tambah, tambah. Apa aja mau musim balaki, balaki ente. Aja cari ganti ya. Jadi jangan sampai kita terbawa sama primbon-primbon Jawa atau primbon hitungan Buddha. Siapa yang mengimani ramalan-ramalan maka imannya hilang. Kamu datang ke tempatnya dukun, separuh iman kamu hilang. Kok percaya kata dukun, ya semua iman kamu hilang. Maka harus yakin bahwa itu semua ada di dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dukun itu ada dua, ada dukun yang pakai jin, ada dukun yang enggak pakai jin. Dukun yang pakai jin bagaimana? Dukun yang pakai jin kalau kamu datang ke sana, dia ngasih syarat-syaratnya kalau mau kemari bawa celana dalam sama bawa sapu tangan. Apa hubungannya Pak celana dalam? Saya mau berobat tak? Iya bawa. Oh ini namanya jin. Pasti pakai jin. Kalau enggak pakai jin bagaimana? Ditulis ayat, dibungkus sama dia, masukin air, nah minum. Ayat, bungkus, nah simpen. Nah ini mah enggak pakai jin dia. Kalau yang pakai jin pasti ngasih syarat yang macam-macam. Oke, begitu bagaimana? Haram hukumnya datang ke mereka yang pakai jin. Kalau enggak pakai jin, kalau masih mengambil berkah Al-Qur'an, mengambil berkah hadis, mengambil berkahnya ulama, boleh kamu pakai. Kayak oh ini anu apa namanya? Rambutnya Nabi simpan kotak bawah, boleh. Berarti masih mengambil keberkahan dari syariat agama, tidak pakai yang keluar dari rel agama. Kalau sudah celana dalamnya suami suruh bawa, sapu tangannya suruh bawa, atau anu kalau bisa cari ini ya kafan-kafan di kuburan yang sudah gali-gali-gali Sumanto jadinya nanti kamu. Bahaya begini. Maka harus kita serahkan bahwa itu semua ada dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengetahui itu tidak didahului budu. Allah mengetahui tentang dirinya sendiri yang wajib, tentang dirinya yang mustahil, tentang makhluknya tidak didahului kebu, tidak didahului kesamaran. Maksudnya apa? Kalau kita mengetahui sesuatu didahului enggak ngerti. Terus apa? Berpikir dulu. Atau tanya. Atau uji coba. Kamu dulu enggak ngerti sesuatu itu manis. Sekarang kamu tahu. Dari mana taunya? Oh, saya cobain. Nah, taunya setelah dicoba. Kamu dulu enggak tahu bahkan diri nama kamu kamu enggak ngerti. Pak, Pak, nama saya siapa, Pak? Oh, nama kamu Abdullah. Oh ya, Abdullah nama saya, Pak. Nama kamu kamu enggak ngerti. Apalagi tentang Tuhan, tentang diri kita aja kita enggak ngerti. Tanya, berpikir, cari tahu. Oh, saya ini enggak ada tadinya terus jadi ada, langit tadinya bergerak. Oh, ini pasti ada yang bikin, namanya mikir. Allah mengetahui sesuatu tidak demikian, tidak didahului kebodohan, tidak dengan berpikir, tidak dengan apa badihi uji coba atau tidak dengan yang lainnya. Semua yang macam-macam ini adalah ilmunya makhluk. Ilmunya Allah itu inkisyaf. Apa itu? Persingkapnya segala perkara tidak didahului kebodohan. Ilmunya Allah itu sempurna. Artinya apa? Segala yang bisa diketahui Allah tahu. Segala apapun yang bisa diketahui Allah tahu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Allah mengetahui sesuatu tidak terperinci,
Allah hanya tahu secara garis besar. Maka yang demikian namanya orang-orang Mu'tazilah. Kata mereka, Allah enggak tahu jumlah rambut saya berapa. Allah hanya tahu saya punya rambut. Allah enggak tahu jumlah ikan di laut berapa. Allah hanya tahu di laut banyak ikan. Allah enggak tahu secara terperinci jumlah pasir di laut itu berapa. Allah hanya tahu di laut ada pasir. Di dunia ini banyak daun, berapa daun yang jatuh, berapa daun yang tumbuh, Allah tidak tahu secara terperinci. Nah, kalau begitu sama dengan saya dong Tuhan, saya juga tahu. Di laut banyak ikan, kamu tahu enggak? Sama kayak Tuhan kamu dong. Kepala saya banyak rambut, kamu tahu? Sama kayak Tuhan dong kamu. Allah tahu bukan cuman secara garis besar, tapi Allah tahu terperinci. Ikan yang jenis tongkol berapa, ikan yang pari berapa, ikan yang sampai nanti, oh ikan tongkol ini nanti akan dimakan sama kucing, nanti semut akan kebagian, nanti anak yatim akan Allah tahu secara terperinci. Kamu gak ngerti mancing ikan tongkol, kamu dapat ikan, ikan yang kamu dapat itu ini akan jadi rezekinya siapa, kamu tahu? Allah tahu. Oh, nanti ketika kamu makan akan ada tamu, tamu kebagian, yang kamu makan akan jatuh, semut akan kebagian, oh kepalanya akan kucing, kucing kebagian. Allah tahu secara terperinci. Itu pengetahuan Allah demikian. Jadi jangan dianggap, oh Tuhan tahunya garis besarnya doang. Ini paham Mu'tazilah. Mereka mengatakan apa? Nanti di surga manusia akan hidup selama-lamanya, buat pada batasnya. Allah enggak ngerti mau ngapain lagi waktu selama-lamanya. Allah hanya tahu pokoknya kamu masuk surga, di dalamnya ada kenikmatan, makanlah dan minumlah sepuas kamu. Lah yang saya makan apa? Ya terserah kamu. Tuhan tahu enggak? Ya enggak tahu. Yang demikian paham Mu'tazilah. Berarti dia masih menganggap Tuhan itu ya semi-semi bodoh sedikit maksudnya. Enggak bodoh-bodoh banget enggak, semi bodoh. Ada lagi pahamnya orang Syiah. Dia mengatakan adanya yang namanya bada. Bahwa Allah tidak tahu apa yang akan saya lakukan nanti. Lebih parah lagi ini. Di dunia manusia mau ngapain itu Allah enggak tahu. Tuhan hanya bikin manusia. Jadi manusia. Terus selepasnya Tuhan enggak ngerti. Makanya ada yang namanya penghapusan ayat, penggantian ayat. Kenapa? Karena Tuhan enggak ngerti nanti akan terjadi apa. Maka ada dihapus ayatnya, diganti ayatnya. Kalau Tuhan tahu, masa dihapus ayatnya? Ini gara-gara menghapus ayat, kata dia Tuhan kurang tahu. Oh, rupanya zaman dulu enggak ada ini begini. Setelah zaman berkembang, manusia cerdas, berubah, oh ayat dihapus, diganti ayat yang lainnya. Tuhan apa begitu? Tuhannya begitu, Tuhan yang diimani orang-orang Syiah. Maka orang Syiah juga mengimani sesuatu yang keliru tentang Tuhan. Dia mengatakan Tuhan ada sesuatu yang tidak diketahui olehnya. Kita tidak demikian. Allah tahu secara terperinci dan Allah mengetahui tidak didahului kebodohan. Nah, kalau orang-orang Mu'tazilah ini pahamnya hampir sama dengan orang-orang Syiah. Dia mengatakan apa? Bahwa Tuhan itu seperti juri. Tahu juri? Wasit, wasit. Tugasnya apa wasit itu? Wasit tugasnya apa? Murid. Hah? Nilai, awasi. Wasit tahu enggak nanti yang menang siapa? Taunya kapan? Nah, Tuhan begitu kata dia. Setelah nanti manusia mati, dihisab, nah baru Tuhan tahu. Coba malaikat baca bukunya. Oh, si Anu berbuat begini, si Anu berapa dosanya? Oh, banyak dosanya neraka. Sebelum dihisab itu, Tuhan enggak ngerti.
Yang demikian, maka pengetahuan Allah itu terbatas. Kalau pengetahuan Allah terbatas, berarti pengetahuan Allah seperti makhluk. Kenapa pengetahuan Allah tidak terbatas? Karena Allah mengetahui sesuatu tidak dengan hati. Kalau kita mengetahui dengan apa itu hati? Wadah ilmu, kartu memori, memori card, hard disk. Ada yang 30 giga, 40 giga, 100 giga, paling canggih 500 giga. Ya ada habisnya. Wow, diisi film, gambar di sini tentu habis. Ambil flash disk lah, ambil apa? Memori baru isi lagi. Yang namanya hati itu sama sebagai wadahnya hati itu tadinya kosong. Setelah manusia itu mulai bisa melihat, mulai mendengar, mulai ngomong, maka hati itu mulai terisi pengetahuan. Diisi. Bayi itu memorinya paling lama 4 jam. 4 jam ingat, lihat, tidur, lupa. Batas memorinya hanya 4 jam terhapus. 4 jam lagi terhapus. Tambah 2, tambah 2 bulan, 3 bulan, nah mulai 6 jam. Tambah lama lagi, mulai 10 jam. Tambah lagi, mulai 2. Terus tambah lama, tambah menguat, menguat, memorinya menguat. Sampai dia bisa mengingat sesuatu yang tidak sampai dilupakan. Makanya ada orang kalau kecil dididik yang bagus. Kenapa? Memorinya anak kecil yang 5 tahun, 6 tahun itu akan mengingat sesuatu yang terus akan diingat oleh dia. Beda seperti anak-anak yang masih 1 tahun, 2 tahun. Ini enggak ingat dia apa yang dia lakukan. Pernah kamu ingat dulu nyusu sama ibu kamu, pernah ingat? Ingat enggak? Oh, dulu kamu netek sama ibu kamu, ingat enggak? Kalau kamu enggak ingat, apa kamu menolak kira-kira? Oh, saya enggak pernah netek sama ibu saya. Kenapa? Saya enggak ingat, lupa. Lupa itu bukan ukuran enggak terjadi. Seperti setiap manusia arwahnya sebelum turun ke dunia, arwahnya itu disumpah oleh Allah di alam arwah. Quran menyatakan alastu birabbikum qalu bala. Apa kamu bersaksi kalau saya Tuhanmu? Semua arwah kompak menjawab, iya kami bersaksi, syahidna, bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, udah tugas turun ke dunia, masuk ke dalam jasad manusia. Ketika lahir, lupa. Saya enggak pernah sumpah jabatan dulu. Ketika nanti kamu diingatkan, ini loh kamu, oh pernah toh. Ketika kamu ditunjukin, ini loh foto kamu kecil waktu netek, oh saya pernah netek dulu ya. Lalu ingat. Jadi kenapa? Ilmunya tersimpan dalam memori. Ilmunya tersimpan dalam hati. Kalau hatinya itu kecil memorinya, ya ilmunya juga sedikit. Makanya orang yang sedikit menghafal, sedikit lupa. Orang yang banyak menghafal, banyak lupa. Orang yang gak punya hafalan, gak pernah lupa. Jadi kamu jangan ngapal apa-apa, jadi gak pernah. Kalau memorinya gak ada isinya, pernah lupa gak? Lupa apa? Goblok, iya, lupa enggak. Ya, memori itu, hati itu wadahnya ilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya enggak tersimpan di dalam memori. Ilmunya Allah itu bukan mendeteksi dulu baru tahu. Dengan kita, ilmunya mendeteksi dulu, tersimpan dalam memori, baru bisa kita ketahui. Akal ini untuk apa? Ada yang mengatakan, oh akal itu untuk menyimpan memori. Bukan, akal ini untuk menampilkan apa yang tersimpan di memori.
Kalau kamu buka HP kamu, masukkan memori, termuter ngapain itu? Ngapain loading itu? Membaca. Loading itu sedang siapa yang baca? Yang dibaca memori. Yang baca siapa? Otaknya HP. Apa otaknya HP? Apa? Prosesor. Kalau prosesornya Intel apa Pentium 4, ya 2 jam baru selesai. Kalau prosesornya kok Core i3 ya mendingan dah. Kok prosesornya Core i7 mau cepet cek gitu. Tanya orang itu tersimpan di dalam hati, kemudian otak itu untuk menampilkan apa yang tersimpan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu tidak demikian. Hingga apapun perkara diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Maka sungguh sesat kelompok-kelompok yang mengatakan kalau Allah mengetahui sesuatu itu hanya secara garis besar. Di Quran disebutkan berbagai macam ayat yang menunjukkan Allah mengetahui segala sesuatu. Seperti apa? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah itu seluas langit dan kursi itu apa? Tempat duduk. Apa kursi? Ada ulama yang menafsirkan kursi itu adalah ilmu. Allah mengetahui segala yang ada di langit dan ada di bumi. Itu menunjukkan bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi diketahui oleh Allah secara jelas, secara terperinci. Maka wajib tiap-tiap orang yang beriman meyakini bahwa Tuhan kita Allah mengetahui segala apa yang akan terjadi, mengetahui yang sedang terjadi, mengetahui yang sudah terjadi, dan mengetahui yang tidak akan terjadi. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak akan terjadi diketahui oleh Allah secara jelas. Makanya ada orang kalau bicara tentang nasib, besok gimana? Ada yang jawabannya, gimana besok ajalah. Ada yang dia pusing mikirin besok-besok gimana ya. Ada yang gimana besok ajalah. Orang yang mengatakan gimana besok ajalah itu maksudnya apa? Segala yang besok akan terjadi itu ada di ilmunya Allah. Kamu pikirin sekarang yang terjadi itu, kamu enggak pikirin yang terjadi. Kenapa? Yang terjadi ada di ilmunya Allah. Dan tidak mungkin yang di ilmunya Allah tidak terjadi, enggak mungkin. Di ilmunya Allah kamu punya anak. Kok dalam kenyataan kamu enggak punya anak? Mustahil. Ada Tuhan panggling nanti. Di ilmunya Allah yang ada di perut istri kamu ganteng, keluar kok jelek, kok tumben keluar jelek kok gimana? Ada Tuhan bingung nanti. Di ilmunya Allah Fir'aun itu kafir, ya keluar kafir. Selalu sesuai apa yang ada di ilmunya Allah dengan yang terjadi. Makanya
Orang yang mengimani Allah itu mengetahui segala sesuatu, selalu menyandarkan bahwa apa yang terjadi itu diketahui oleh Allah. Dan pengetahuan Allah sempurna. Allah mengetahui mana yang baik untuk saya, dan Allah mengetahui yang tidak baik untuk saya. Kalau orang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Siti jadi istri saya. Ini doa seseorang hamba. Dasarnya apa? Punya hasrat, punya keinginan. Tapi Allah mengetahui ini enggak bagus untuk kamu, Allah pilihkan yang lain. Maka ketika kok jadinya kamu enggak kawin sama si Siti, jangan kecewa. Kenapa? Karena Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kamu. Oh, yang cocok buat kamu si A, ini enggak cocok. Kerjaan begitu, ya Allah, berikan saya pekerjaan, ya Allah. Luar. Kenapa? Allah akan pilihkan pekerjaan yang cocok untuk kamu. Orang berdoa lagi, ya Allah, jadikan saya punya martabat, jadikan saya punya kedudukan, jadikan saya punya jabatan, jadikan banyak orang berdoa. Tapi yang dikabulkan Allah, yang diberikan Allah adalah sesuatu yang diketahui oleh Allah, dan apa yang diketahui oleh Allah itu yang terbaik untuk kita. Kalau hari ini saya sakit, maka saya minta untuk sembuh, ya Allah, sembuhkan saya. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan. Maka kita minta sembuh itu maunya saya. Saya sakit maunya siapa? Hah? Saya sakit itu maunya Allah. Minta sembuh maunya siapa? Bagus mana maunya Allah dengan maunya hamba? Hah? Bagus maunya? Hanya ada orang mengatakan, ya Allah, andai saya sehat, ya Allah, saya akan ke masjid, saya akan berjamaah, saya akan hadir majelis taklim, saya akan, tapi saya sekarang sakit, ya Allah, sembuhkan saya, ya Allah, sakit ini enggak bagus. Kata siapa? Itu kan kata pikiran kamu. Tapi kata Allah, sakit itu lebih baik untuk kamu. Maka apa yang dipilihkan Allah itu yang terbaik untuk hambanya. Si hamba yang kadang enggak ngerti. Karena enggak ngertinya itu menganggap pilihan yang terjadi tidak lebih baik dari pilihannya sendiri. Nah, kalau seseorang itu selalu sadar bahwa pilihannya Allah itu yang terbaik, pilihannya Allah itu tidak akan jelek, tidak akan lebih jelek dari apa yang saya pilih, maka ketika kita milih apa saja yang kita pilih enggak terjadi, ya enggak boleh kecewa. Kalau kita kecewa bagaimana? Menganggap bahwa apa yang terjadi, apa yang ada dalam pikiran saya, kita anggap lebih baik dari yang diketahui oleh Allah. Makanya jangan sampai ada orang ketika mengetahui ini terus menyesali sesuatu. Contoh, ngaji bawa motor, kunci motornya di stang. Biar kemistan, kurang puas, ambil gembok. Gembok, itunya apa? Cakram. Kurang puas, rantai sama pohon. Kenceng. Masuk ngaji. Keluar, pohonnya dipotong habis. Tak motornya diangkat. Terus apa? Coba saya enggak ngaji. Nah ini enggak boleh. Coba kunci saya tambahin tadinya ya. Coba tadinya tadi. Ah ini enggak bisa. Dia lupa apa yang diilmunya Allah.
Yang sudah terjadi itu pasti terjadi, itu di ilmunya Allah, enggak mungkin enggak terjadi. Maka enggak boleh kita coba tadinya begini, coba enggak boleh. Boleh begitu nanti untuk ke depan. Jangan yang tadi, jangan. Yang tadi pasti terjadi begitu. Enggak bisa berubah lagi. Kenapa? Karena apa yang sudah terjadi itu pasti di dalam ilmunya Allah. Dan apa yang di ilmunya Allah pasti terlahir. Enggak mungkin enggak terlahir yang di ilmunya Allah. Allah mengetahui nanti akan terjadi kiamat. Mungkin enggak kiamat? Enggak mungkin. Pasti akan kiamat. Allah mengetahui nanti manusia akan mati. Ya pasti manusia mati semua. Allah mengetahui pasti yang diketahui Allah akan ketika sudah terjadi, jangan kamu caci yang namanya takdir lah. Ini yang enggak boleh. Kenapa? Karena itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Hikmahnya apa? Ini kok motor saya hilang, saya ngaji ini hikmahnya apa? Jawabannya apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, ini mungkin mau diganti baru sama Allah ini. Ya, kalau hilang masa ganti bekas enggak baru aja ya Allah begitu, jangan mau yang bekas. Kalau minta jangan tanggung-tanggung, mintanya yang bagus kali ya. Orang kawin sama si A, tahu lu begini mah gua enggak kawin sama lu, gua nyesel kawin sama gua. Enggak boleh begitu. Kenapa? Sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi itu di ilmunya Allah dan tinggal kita petik hikmahnya. Dulu saya milih Jokowi. Saya kira begini begini. Sekarang begini, gua nyesel. Oh enggak boleh. Oh sudah terjadi. Jangan sampai terus kita salahkan takdir. Kenapa saya, kenapa? Enggak boleh. Kenapa? Ini sudah menjadi pilihan Allah. Sudah jadi ketentuan Allah. Kenapa? Karena ada di dalam ilmunya Allah. Maka ini yang harus kita ketahui, bahwa segala sesuatu diketahui Allah tidak dengan hati. Hingga pengetahuan Allah tidak terbatas. Malaikat pengetahuan mengetahui terbatas. Nabi mengetahui terbatas pengetahuannya. Manusia sepintar apapun terbatas pengetahuannya. Yang pengetahuannya enggak terbatas hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengetahui tidak tersimpan dalam memori. Nabi mengetahui isinya langit, mengetahui surga, mengetahui neraka, mengetahui. Tapi Nabi masih bertanya ketika berjalan bersama malaikat Jibril, tanya, ya Jibril itu apa? Jelaskan, ya Jibril itu apa? Jelaskan, ya Jibril itu apa? Menunjukkan apa? Pengetahuan makhluk itu tersimpan di dalam memori. Maka sebesar apapun pengetahuannya itu terbatas. Maka jangan sampai mengatakan bahwa oh dia mau tahu semuanya. Maksudnya tahu semua yang ada di sini, bukan tahu semuanya. Enggak mungkin. Kenapa? Karena yang punya pengetahuan yang tidak terbatas hanya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah bodoh. Artinya mustahil Allah tidak mengetahui tentang suatu perkara. Terbatas saja bagi Allah mustahil, apalagi tidak tahu. Yang nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tahu tentang apa yang terjadi? Semua yang akan terjadi itu diilmu oleh Allah. Tanpa cara, tanpa bagaimana, tanpa. Kenapa? Karena yang pakai cara, yang pakai segalanya itu adalah makhluk. Allah mengetahui tanpa dengan cara dan yang lain-lainnya. Mustahil Allah bodoh.
Ini mustahil Allah tidak mengetahui tentang sebuah perkara, baik yang menyangkut pada dirinya ataupun yang menyangkut pada makhluknya. Segala yang kita terima itu ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang wajib diketahui. Wajibnya Allah bersifat ilmu, mustahilnya Allah bersifat juhul atau bodoh. Insyaallah yang akan datang kita bicara lagi, wajibnya Allah bersifat hayat, yaitu hidup insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana tarabna biyana tarabna alamin.